Bangsat, bangsat. Di keren banget nih motor lu, Di. Get it when I get back. Bang Misal foto dong. Ini kuncinya yang mana anjir, banyak. Bang Misal foto dong. Goblok. Bang Misal foto dong. Ini. Oh, ini. Emangnya gua sigit anjir. Oke, kita mau test ride, boy. Ini katanya udah di gimana di tadi? Lu penjelasannya? 62 ya pistonnya? Iya. Pakai apaan? Moto One. Membrana pakai erection. Ini udah benar belum nih? Nanti gua mati lagi anjir. Oh. Ya, nanti ngolok lagi. Oh, kayak gitu. Hah? Blok seher jazz. Baca. Pokoknya gua titip pesan jangan disebet. Sebet? Sebet itu apa? Kagak lah. Tarik takut. Ya kan? Pakai blok seher jazz kan? Enak sih. Oke, kita langsung bawa, boy. Anjing motor Vega, boy. Ih, goblok, ada remnya tetap aja anjing. Tetap aja ini. Remnya nggak ada, goblok banget ini Audi ini kebiasaan. Ini kita muternya ke arah Bang Barung aja kali ya biar satu arah. Kalau di sini susah gitu muternya. Jadi ini katanya udah dimodif. Enak banget anjir. Sumpah, gasnya enak nih sekarang. Hampang. Kemarin gasnya keras banget anjir. Cuman remnya tetap aja, remnya nggak ada ini anjir, serem banget. Sumpah, serem banget remnya. Geblok emang ini Audi. Yang harus lu benerin tuh bukan mesin lu anjing. Rem lu goblok. Ini rem udah kayak apa tahu? Audi. Gila ini seru banget sih kalau kalian ini. Pantes aja ya orang tuh sering banget ngegeber ya naik e-racking. Kalau e-racking tuh enaknya digeber anjir. Iya anjir, enak bangsat. Di keren banget nih motor lu, Di. Enak banget sumpah. Tadi gua gigi satu, kan katanya gak boleh di ini ya, di jambak. Tadi gua jambak dikit emang ngangkat sih, ngeri, sumpah. Ngeri. Tuh. Gelo. Di keren banget, Di. Anjir. Gua jadi suka motor 2 atak anjir. Sumpah ini. Manuvernya juga enak ini. Gelo. Anjay. Two stock lover anjir. Putan, e-racking mau lewat, boy. Gelo, boy. Anjir. Gila keren banget anjir. Sumpah. Aduh, sakit. Mantap, boy. Gelo. Tapi tetap aja ini remnya geblak. Mantap anjir. Gelo. Sumpah ini keren banget motor. Di. Ini tarikannya lebih dari 2,5 anjir. Gelo. Bapak-bapak tuh kemana sih, meleng-meleng gak jelas. Mantap, boy.
Cuman gue harus ada pembiasaan ya, ini ada di apa sih namanya, di bagian remnya ini ngeri. Gelo di, emang jadi motor lo jadi enak di, sumpah. Beda banget sama yang awal gue test ride ya. Ini udah gimana ya? Udah hampir 180 derajat beda. Tapi tetap aja ini remnya kacau, remnya. Remnya harus dibenerin anjir. Gelo boy. Jadi anak malam dulu boy, nereking boy. Gelo boy. Anjay. Seru banget anjir. Sumpah, pantas aja orang-orang suka banget ya naik R-Racing. Tarikannya itu nggak ada duanya anjir. Apalagi mesinnya sehat kayak gini nih. Ini sebenarnya habis diturun mesin sama si Audi. Berubah total kayaknya membrannya katanya. Cuman gue nggak ngerti 2,5 ada membran-membran itu apa. Coba kalian bisa jelaskan di kolom komentar anjir. Gelo. Gue pengen wheelie tapi serem. Ngeri-ngeri, gue gak bisa pilih kayaknya. Gak bisa gue. Naik Supra aja gue mau ngejengkang, apalagi naik ini. Gelo, gelo, mantep banget. Tapi kalau ini di bawah santai kurang enak sih. Gelo, gelo, gelo. Mantep, 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 mantep parah, mantep parah. Paling gua test ride sebentar aja sih, nyobain. Soalnya ini motor orang, gua juga nggak berani ngejambak banget. Kayak yang awal itu gua benar-benar nggak tahu apa-apa. Itu kayak ngejambak gara-gara gua ketinggalan sampai wheelie anjir. Serem banget itu. Gua pertama kali wheelie pakai racing itu tuh. Walaupun wheelie-nya kecil tuh serem anjir. Coba kita tarik ya. Mantap, mantap, mantap. Yaudah paling segitu aja ya, gue test ride R-Racing-nya anjir. R-Racing udah di atas 150 ini anjir, gila. 150 plus-plus lah kayaknya. Kecepatannya juga mantap. Ninja 2,5 juga kalah kayaknya. Apalagi Ninja. Yaudah paling segitu aja, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian. Bye-bye, see you in the next video boy. Next R-Racing boy. Terima kasih buat Audi yang udah mau minjemin motornya, keren emang, sumpah. Bye-bye.